Halo sobat tetangganya Pak Bambang yang puasanya bolong-bolong. Ingat, fokus dunia hanya sementara. Melihat rudal-rudal garak Malaysia terpasang di kendaraan perangnya langsung, memang mampu bisa membuat musuh gemeteran, dibuatnya bos. Kehadiran amunisi-amunisi perang itu sudah barang tentu bakal dihormati oleh musuh. Oke, langsung saja kita bahas. Ini adalah misil KH-31P, misil udara ke permukaan milik Malaysia buatan Rusia yang jelas pasti terpasang pada jet tempur Su-30MKM kebanggaan TUDM. Tercatat Malaysia memiliki senjata ini sebanyak 150 unit dan apa jadinya jika rudal ini dibandingkan dengan manusia bos? Jelas-jelas sangat-sangat menarik untuk kita bahas. Ya seperti ini kira-kira misil KH-31P jika berada dekat dengan manusia. Misil KH-31P memang terlihat sangat besar. Ini karena misil ini memiliki panjang hingga 4,7 meter dan memiliki berat hingga 600 kg. Sangat-sangat luar biasa menggerunkan. Mengerikannya lagi kecepatan juga tak main-main saat beraksi. Misil ini sanggup untuk mengejar target hingga kecepatan 2160 hingga 2520 km per jam. Dan bahkan senjata KH-31P ini bisa mencapai sasaran maksimal 110 km jauhnya untuk menghancurkan target-target kapal perang musuh atau target darat lainnya bos. Secara dimensi, jelas misil ini terlihat besar dan bukan kaleng-kaleng. Apalagi kalau kita bisa melihatnya secara langsung, pastinya bakal terpesona, dibuatnya bos. Bagaimana menurut Anda? Sobat Komando, berikan tanggapan Anda dan jangan lupa baku hantam di kolom komentar. Salam Komando.